dalam rangka memperingati hari jadi Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ke-80. Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang, bersama anggota DPRD Deli Serdang, Misnan Al-Jawi beri bantuan berupa hand sanitizer, herbal, masker kain, vitamin C, dan tangki disinfektan kepada masyarakat di Tanjung Morawa. Acara penyerahan bantuan ini dihadiri Camat Tanjung Morawa, Kapolsek Tanjung Morawa, dan Ramil 16 Tanjung Morawa, Kepala Desa Sejajaran Kecamatan Tanjung Morawa. Acara penyerahan bantuan ini tetap menjaga protokoler kesehatan, di mana seluruh tamu undangan sebelum memasuki ruangan diwajibkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Penyerahan bantuan secara simbolis di kantor Camat Tanjung Morawa, di Jalan Sultan Serdang Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa. Langsung diserahkan oleh Misnan Al-Zawi, selaku anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Ketua Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Deli Serdang, kepada Muspika Kecamatan Tanjung Morawa, yang diwakili Camat Tanjung Morawa dan Kapolsek Tanjung Morawa serta. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Pemuda Al-Wasliyah kepada masyarakat, untuk mendukung program kerja pemerintah agar tidak timbul klaster baru dan dapat memutus mata rantai berkembangnya virus COVID-19 di Kabupaten Deli Serdang, khususnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Di sela-sela acara, Misnan Al-Jawi mengatakan, bantuan sosial yang diberikan ini dalam rangka memperingati hari jadi Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ke-80. Semoga bantuan yang diberikan ini, melalui kepala desa nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat di desa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Misnan Al-Jawi, sebagai penasihat Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Dalam hal ini, kita bakti sosial menyambut HUT yang ke-80 Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang. Kita ingin berbagi kepada masyarakat lewat menyerahkan bantuan untuk mencegah COVID-19 khususnya di wilayah Deli Serdang dan saat ini umumnya di Kecamatan Tanjung Morawa. Insya Allah dengan bantuan yang kami berikan kepada masyarakat lewat kecamatan dan seluruh kepala desa, ini sangat bisa bermanfaat kepada masyarakat karena saat ini masyarakat masih merasa takut keluar karena penyakit COVID-19 saat ini belum tuntas di wilayah Deli Serdang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit COVID-19 khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Sementara itu, Camat Tanjung Morawa juga mengucapkan terima kasih kepada Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Kabupaten Deli Serdang atas bantuan alat-alat kesehatan yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Tanjung Morawa. Pemerintahan di sini, Muspika, Kepala Desa mengucapkan banyak terima kasih ya. Ini alat-alat untuk protokol kesehatan, tentu sangat membantu dalam pencegahan COVID di Kecamatan Tanjung Morawa. Dari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, A. Ginting, memberitakan.